Sementara itu, bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung menjalani rutinitas bersepeda pagi bersama komunitas Besti dengan jarak lebih dari 40 km. Menurutnya kebijakan bagi pesepeda di Jakarta sudah baik, namun masih setengah. Ia berjanji akan memperbaiki jalur sepeda dan membuatnya seperti di Bangkok dan juga Jepang. Sebagai pesepeda, Pramono Anung mengaku kebijakan yang saat ini dinilai baru setengah. Hal itulah yang menjadi keluhan warga Jakarta, khususnya warga yang hobi bersepeda. Ia mengaku jalur sepeda yang ada memang sudah baik, hanya saja belum tuntas karena waktu untuk bersepeda sangat sempit. Untuk itu, Pramono berjanji akan memperbaiki jalur sepeda dan dibuat seperti di Bangkok dan Jepang. Dengan memanfaatkan lahan yang ada, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan di tempat-tempat tertentu, seperti di Bangkok, kemudian di Korea, di Jepang, ada jalur sepeda yang elevated, yang di atas. Dibuat loop 4-5 kilo gitu ya. Dan itu sangat membantu sehingga mungkin nggak semuanya yang biasa sepedaan di Dalkot, pasti saya yakin akan mau pindah di sana. Jadi ada 3 tempat di Jakarta yang menjadi tempat para kueser komunitas itu berkumpul, satu di Musia, 2 di Peak, 3 di Dalkot. Nah, tiga-tiganya, 2 ini kalau diperbaiki saya yakin akan bermanfaat. Jadi saya sebagai kueser sebenarnya merasa bukan hanya kepada ini, tapi berjanji sama diri saya sendiri. Karena saya merasakan berulang kali terhadap itu. Setelah bersepeda dan beristirahat, Pramono Anung lanjut konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Cabang PDIP. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dede Rudi, iNews, melaporkan.